Halo Sobat Ronita, kali ini kita akan tes hasil cetakan mesin UV atau tinta UV Ronita Digital Printing terhadap ketahanan bensin dan minyak kayu putih. Nah ini untuk nunjukin ini bensin, kita akan tunjukkan. Coba bang dicelup punya. Nah itu, kemudian kita bakar. Nah gede sekali, kaget ya kebanyakan nyelup. Oke ya, jadi fix itu adalah bensin bukan air. Ini kita akan coba oles untuk cetakan UV. Jadi UV itu cetakan yang udah anti air, anti zat-zat kimia termasuk bensin. Ini kita oles bensin. Nah, dia nggak luntur, kuat. Ini nggak ada laminasi ya. Jadi untuk UV nggak ada laminasi, defaultnya gitu maksudnya. Kalau dilaminasi tentunya lebih kuat lagi. Tapi kalaupun nggak dilaminasi dia udah kuat nih. Kita udah tuang bensin, nggak luntur sama sekali. Karena kalau tinta biasa, eco solvent atau dye itu pasti luntur. Nah, oke, itu tadi untuk bensin. Lagi untuk bensin kita tuang. Tuh, saya udah ratain, nggak ada masalah. Ini bensin ya. Sekali lagi ini bensin atau pertalite. Nah, sedangkan untuk kemudian kita pakai ini minyak kayu putih yang juga sama-sama kuat. Saya tuang aja langsung minyak putihnya. Ini juga nggak luntur. Jadi inilah kelebihan tinta UV dibandingkan tinta lain. Dia tahan terhadap zat-zat kimia termasuk bensin, termasuk apa ini minyak kayu putih, pernis, dia juga tahan. Jadi kalau ini misalkan mau dipernis, bisa diresin, bisa. Jadi aman tintanya. Nah, ini kita memakai tinta ori dari Mimaki Jepang. Nah, sehingga hasil cetakannya bagus warnanya. Terus mesinnya juga kita pakai head yang bagus, yang Ricoh Gen 5, hasilnya juga rapet, lembut, karena kita udah 4,5 picoliter. Jadi untuk mencetak stiker-stiker kecil udah sangat bagus. Oke, kita rekomendasikan untuk teman-teman yang membutuhkan cetakan yang super kuat, memakai tinta UV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.